Aku mau bikin Greenland Wax. Greenland Wax itu lilin gitu kan, buat waterproofing tas, baju, celana, pokoknya alat-alat outdoor biar tahan air. Greenland Wax itu mudah banget dibikinnya. Komposisinya itu dari lilin parafin sama beeswax. Kalau wax untuk waterproofing itu komposisi yang bagus menurut aku itu 9 banding 1. Kalau untuk proses gampang banget juga. Lilinnya itu pilih yang bersih kan, yang putih, terus dirajang-rajang, ditaruh wadah. Beeswaxnya juga untuk yang 9 banding 1, beeswaxnya 1, dirajang-rajang juga, terus dilelehin. Kita siapin alat masak ya, alat masak yang portable. Lalu nyalain kompor, lalu didihkan air. Nah, ini kan yang untuk mendidihkan air panci pertama. Yang panci kedua adalah alat untuk seperti ngetim ya, jadi untuk melelehkan beeswax dan lilin parafin tadi sampai leleh dan menjadi cair. Dan langkah berikutnya, ketika sudah cair menjadi bening gitu, kita cetak di cetakan terserah sesuai selera. Habis gitu kita tunggu sampai yang dicetak tadi kering dan bisa dikeluarkan dari cetakan. Aplikasinya, jadi kan waxnya udah kering, keluarkan dari cetakan, bentuknya tuh kayak sabun batang. Terus diaplikasikan pada alat-alat yang mau kita bikin waterproofing. Terus dikasih panas hair dryer, disetrika juga bisa, atau minimal dijemur pakai sinar matahari. Bisa mengulang prosesnya ya. Jadi kan tadi satu lapis terus diberi panas, lalu ulangi lagi, digosokkan lagi sampai rata, lalu dikasih panas lagi pakai hair dryer atau dijemur itu tadi.